Cuman misalnya, mohon misalnya ini doang tuh itu alat atau alat gitu. Kamu duduk aja. Kamu tahu nggak kenapa kita berhentiin? Bertiga pak. Iya, terus? Gak pakai helm. Iya, terus apa lagi? Kabur. Kabur juga. Kalau kamu ini motor sampai amit-amit diambil sama orang, belum ada suratnya, kamu mau ngeklaim di mana? Ke kantor polisi. Iya, terus apa lagi? Kabur. Kabur juga. Tadi gak ngeliat sih, Pak. Ngeh banget. Keluar rumah. Pas. Gini, kamu ngebut, gak pakai helm, kunci tiga. Satu duduk di sini, gak layak. Motor milik siapa? Saya, Pak. Hmm? Saya. Ada STNK-nya? Ada. Mana? Belum turun. Mau udah ada surat jalan. Kamu motor masih motor baru. Baru, Pak. Punya siapa orang tuamu? Punya. Iya, dia. Kamu tahu ini belum turun plat, belum layak jalan. Kamu belum punya SIM, dia pun nggak bawa SIM. Ya kan? Harusnya nggak layak jalan. Kamu bonceng tiga. Kamu bertiga ini takutnya ada kejadian apa, ya kan? Lihat kamu motornya kayak gini. Kalau kamu ini motor sampai amit-amit diambil sama orang, belum ada suratnya, kamu mau ngeklaim gimana ke kantor polisi? Saat tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli, tim melintas di Jalan Raya Gandul. Tim melihat pemuda yang berbonceng tiga. Tim memberhentikan dan memeriksa pemuda tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan barang berbahaya. Selanjutnya, tim menghimbau kepada pemuda tersebut untuk segera kembali ke rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Acaranya sampai jam berapa? Jam 12, sudah selesai. Cuman kita pembendahan aja. Kalau misalkan memang selesai jam 12, saya langsung membubarkan diri aja pulang ke masing-masing. Siap. Sudah, silakan kita tungguin sampai bubar. Ya. Ayo. Masih di Jalan Raya Gandul, tim melihat keributan di jalan tersebut. Kemudian tim menghampiri dan melerai salah satu warga yang emosi. Selanjutnya tim menghimbau kepada para warga tersebut untuk membubarkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.